Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil memperkenalkan program kredit mesra atau masyarakat ekonomi sejahtera saat belusukan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. Program kredit mesra adalah pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan yang pernah ia jalankan saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Agar program kredit mesra terwujud, Ridwan Kamil menyerukan agar memilih pasangan nomor satu yaitu dirinya dan Suswono di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil kemudian bertemu dengan beberapa kelompok yang juga mengeluhkan modal usaha yang serupa. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengatakan untuk mencapai tujuan tersebut, Ridwan Kamil mengimbau para masyarakat agar mencari 5 orang teman. Perihal teknis program kredit mesra, pembayaran dapat dicicil selama 1 tahun. Namun lagi-lagi, Ridwan Kamil menyerukan warga agar memilih dirinya.